bukan apa, bukan sulap, bukan sihir, bukan kaleng-kaleng juga. Satu, dua, tiga, cling. Satu, dua, tiga, cling. Satu, dua, tiga, cling. Isinya ada empat. Satu, dua, tiga, cling. Istimewa, ada empat, teman-teman. Ya. Apa ini? Ada empat. Ini botol plastik. Oke, kita saja ya. Ini CNGO sambal cumi. Oke, ini sambal cumi, teman-teman. Yang ini CNGO sambal teri. Oke, sambal teri. Yang ini CNGO sambal goreng, mantap. Yang ini CNGO sambal cumi. Ada dua sambal cumi. Sambal teri. Ini sambal goreng. Ini sambal cumi. Sambal cuminya beda. Ini ya, dua mode. Oke, oke ya. Oke, ternyata ada empat. Ini masuk botol ya, teman-teman. Bukan kaleng nih. Oke ya, bukan apa, bukan kaleng-kaleng, tapi sambal botol. Ini masuk botol ya, plastik ya, bukan kaleng. Oke, kita baca satu ya. Ini sambal bawang rumit. Nah, ini sambal praktis yang pedas dan lezat, cocok sebagai pendamping makan dan cemilan dan lain-lain. Nah, ini ada kadar warnanya ya. Ini Juli, Agustus, September, masih 2 bulan. Baik digunakan sebelum 15 September, oke, 2024. 160 gram teman-teman ya, kayak gini penampakannya. Dan cukup keren ya, cukup keren anggap ya, tapi keren juga. Karena ini 4 varian asam gini ya. Ini sambal cumi. Ini bawang merah. Oke. Ini sambal bawang. Yang ini. Oke. Kita coba ke satu atau gimana, teman-teman. Oke, kita coba yang ini ya. Ini. Nah, ini ada airnya. Yang ini garing ya. Oke, kita coba satu, teman-teman ya. Penasaran juga ini. Ini kita geser. Kita coba yang sambal cumi ya. Oke, kita unboxing ya. Kita cicipi bagaimana rasanya ya. Penampilannya engaging, teman-teman. Dan kalau ditaruh, apa itu? Engaging. Jika kemarin-kemarin kalimatnya hidupku kebanyakan kopi, nah, ini ditambah lagi kebanyakan sambal. Ya, langsung kita buka ya. Adalah malis semuanya, adegan kenikmatan ya, kita mulai ya, teman-teman ya. Nih, tadaaa.
belum apa-apa sudah jangan apa di lidahnya apa bukan air liur ya atau apa maksudnya ini belum dari baunya aja sudah tercium langsung di lidah sudah terasa ya. Ini teman-teman ya ini garing ya. Garing berarti bisa dicemil ini kita coba ya ini bismillah ya sambal doang ini berarti mantap ya. Coba kita pakai ini ya teman-teman. Kita pakai media. Ini ya. Sudah saya siapkan ini media. Media enak-enak. Nah, kebetulan ini sambalnya garing. Langsung ya bismillah. Mantap. Kita coba lagi ya. Karena teksturnya yang kering ya. Bisa kayak cemilan ini. Ya, sekali lagi ya ini. Sudah terasa ini, sudah terasa pedasnya ya. Dan sekali lagi ya. Pedasnya mengikutin belakangnya tuh. Ya kita lanjut nanti ya. Ini. Nah ini. Ini hari ini rencana mau ini ya ini hambur-hamburkan uang ini. Tapi sayang sekali waktu juga yang memisahkan kita sambung kesempatan berikutnya ya teman-teman ya kita lanjut seru-seruan di next episode ya. Oke saya Dwiru dan Sambal Ciko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.